Halo Sobat Catur, pada video kali ini kembali kita mempraktekkan teori-teori yang sudah kita pelajari. Saya mengambil waktu 5 menit lawan kita dari Inggris. D4, D5, C4, E6, kuda C3, tidak C6. Kuda E3, gajah B4, putih gajah D5 mengancam menteri, hitam kuda F6, putih tidak maju E3, hitam rook AD, putih gajah D3, inilah pembukaan gambit menteri tolak, hitam kuda D7, putih rook AD, hitam tidak maju B6, putih benteng C1, hitam gajah D6, putih C pukul tidak D5, hitam C6 pukul D5, putih kuda B5, hitam gajah B8, putih gajah B1, hitam gajah A6 mengancam kuda, putih tidak maju A4, hitam kuda pukul gajah pukul kuda, putih pukul gajah di B5, hitam tidak maju A6, B pukul bidak A6, benteng pukul bidak A6, putih kuda maju E5. Hitam benteng A7. Putih menteri F3 mulai menyusun rencana penyerang di siap raja hitam. Hitam gajah pukul kuda E5. Putih D pukul E5. Hitam kuda pukul E5 mengancam menteri. Putih menteri H3. Hitam kuda E D7, putih gajah B pukul H7 skak, hitam raja H8, putih benteng C6, rencana untuk mengikat kuda ke D6. Hitam tidak maju A5, putih benteng D6, dan hitam sudah kalah total. Hitam tidak maju D6. Putih pukul gajah kuda di F6. Menteri pukul gajah. Putih pukul bidak di G6. Skak. Satu langkah lagi mat. Raja G8. Menteri F7. Katmat. Oke, sahabat catur, itu tadi salah satu teknik menyerang sayap raja lawan. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.